memperkenalkan vacuum ciptaan terbaru saya. Tanpa bateri, tanpa wire. Wah. Sangat ringan, boleh menyedut kotoran dengan mudah. Weh. Ya. Wah. Juga kotoran yang lebih besar. Hah? Weh. Macam mana ni? Ya, itulah ciptaan terbaru saya. Wah. Okey, saya ada yang kedua. Ah, cikgu, ada? Okey, Sean, sila tutup mata anda. Yang dengan ni, yang cikgu suruh saya bawakan ni? Ya. Nak tutup mata, cikgu? Tutup mata untuk yang kedua punya produk. Okey, cikgu. Okey, are you ready? Okey, dah sedia, cikgu. Okey, jom. Kita bergerak sikit ke depan. Okey. Alamak. Hati-hati. Gimana, cikgu? Okey, terus ke depan. Ke depan, ya? KPM. Okey, cikgu kita dah sampai ke, cikgu? Okey, dah sampai. Sean dah sedia? Dah, cikgu. Okey, sila buka penutup anda. Okey. Eh? Cikgu. Nak gelap you. Okey, kita tengok nanti. Ah. Huh? Yes. Cikgu, cikgu. Ya. Yeah. Cikgu, kita dekat mana, cikgu? Inilah rumah baru kita. Hah? Untuk program troker, cikgu? Troker. Weh. Kita lah penghuni yang pertama. Serius, cikgu? Yes. Wah. Cantik, kan? Wah. Weh. 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 Ini TV kat... Cikgu, meja pun baru, cikgu. Meja pun baru. Oh. Weh, yang tu. Wah. Weh. Weh. Cikgu. Wah. Wah. Weh, cikgu cantiknya. Kagumnya saja. Wah, bau pun cantiklah cikgu. Wah. Wah, memang saya dah teruja dah seronok untuk penerbangan kita ini, cikgu. Saya harap murid-murid kat rumah pun akan sama-sama teruja untuk menyaksikan program hari ini. Wah, yang kepada mereka yang sedang menonton sekarang, anda sedang menonton troker di Direct TV KPM di studio yang terbaru. Kita memang sangat-sangat terujalah saya, cikgu. Tetapi sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Oh. Seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, jarak pun kena jaga. Pastikan 1 meter, cikgu. Ya, saya. Sekurang-kurangnya 1 meter. Wow. Okey, cikgu. Saya teruja sangat sampai terlupa nak kenalkan diri cikgu. Mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton sekarang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Cikgu Ahmad Syamimi bin Wahamid daripada SMK Air Putih Dalam Pendang Kedah. Ah. Okay, hari ini kita akan meneroka topik kemagnetan sains cikatan 2. Ya, cikgu. Dan sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, jom kita berkenalan pula dengan kawan-kawan kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua! Itulah dia muka-muka cantik kita yang bersama kita untuk penerokan kita. Apa yang saya akan buat? Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan Wow Dewi. Hai Dewi, tolong buka buka mikrofon ya. Pasang mikrofon, tak dengarlah. Hai Abang Sean, hai cikgu. Hai. Hai. Nama saya Dewi Zahira binti Muhammad Zahir. Boleh panggil Dewi je. Alright, terima kasih Dewi. Dan seterusnya, kita ada Nur Kristina. Hai, Assalamualaikum. Boleh panggil saya Nur Kristina Aimuni binti Mak Supian. Panggil Kristina je. Okey, terima kasih Kristina. Seterusnya kita ada Nur Ayuni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ayuni binti Ahmad Zakwan. Boleh panggil Ayuni. Okey, terima kasih Ayuni. Dan yang terakhir sekali kita ada Iman. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Iman binti Syamuddin. Boleh panggil Iman. Okey, dan seperti biasa, saya ada soalan untuk anda semua. Adakah anda bersedia untuk penerokan kita pada pagi ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Okay. Itulah dia. Okey, mungkin mereka tak bersedia sangat. Mungkin mereka macam nak tahu juga apa sebenarnya yang kita akan terokan ini. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada kita semua. Okey, di sini saya bawa contoh-contoh penggunaan satu maklumat baru, iaitu saya bawakan speaker, kipas angin. Ya. Ini speaker yang saya pecahkan dan barisan magnet. Oh. Jadi dari segi bahan-bahan yang saya bawa, ya, cikgu. Jelas dan lagi bersuluh bahawa kita hari ini akan meneroka tentang magnet.
Ah, okey. Okay. Bila saya cakap pasal magnet, apa yang terbayang di fikiran Sean? Saya bayangkan macam ada benda yang ditarik oleh magnet lah, Igo. Oh. Macam tu je lah. Itu menunjukkan sifat-sifat magnet tu dah diterang oleh Sean. Oh. Ya. Yeah. Jadi, okey, jadi sekarang ni saya nak tunjuk bahan-bahan jenis-jenis magnet. Okey. Jenis-jenis magnet. Yeah. Okay, kita ada dua jenis magnet. Ya. Yeah. Itu magnet kekal dan magnet tidak kekal. Okey. Magnet kekal adalah seperti ini. Ya, inilah barisan magnet kekal yang bersifat sentiasa bersifat magnet. Ya. Yeah. Dan sama ada dia adalah bersifat semula jadi ataupun buatan. Ya. Yang kedua adalah magnet yang tidak kekal yang dijana oleh arus elektrik. Bila kita alirkan arus elektrik, wayar itu akan bersifat magnet. Oh, maknanya kita boleh kawal ke magnetan objek tersebut, ya, Go? Magnet dan dimagnetize. Oh, wow. Okay. Di sekeliling wayar yang berarus. Ya. Okey, itulah dua jenis magnet. Dan itulah yang kita akan terukkan ini, Cikgu. Ya, saya. Okey, baiklah, Cikgu. Sebelum kita menerukkan dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, magnet berasal daripada perkataan magnesia, iaitu pada zaman masyarakat Yunani, mereka menemui sejenis batu yang mampu menarik besi di kawasan berkenaan. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Ahmad. Ya, untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu Sains STEM. Ya, Cikgu? Ya, saya. Dan sebelum kita teruskan, saya ingatkan kepada anda semua, kita dah masuk dah bulan kebangsaan sempena sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 2021. Oleh itu, untuk bulan ini, pastikan anda kibarkanlah jalur gemilang kita. Seperti ada di sini. Ayuh. Alamak, cikgu berat lah, tak bolehlah. Tak apa. Jom kita teruskan dengan penerakan kita, cikgu. Alright. Silakan. Okay, first kita akan tengok kepada sifat-sifat magnet. Okay. Jadi, sifat yang pertama, kalau tengok magnet yang saya bawa ni, kita ada dua bahagian. Bahagian warna merah dan bahagian warna biru. Ya. Jadi, saya nak tanya kepada Ayuni. Okay, apa yang boleh Ayuni? Ayuni, apa boleh kamu nyatakan bahawa ada dua warna di sini? Magnet bersifat mempunyai dua kutub, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Okey, bagus Ayuni. Okey. Bagus, cepat. Magnet sentiasa bersifat dua kutub. Kutub utara di warna merah dan kutub selatan di warna biru. Andai kata saya belah magnet ni. Okey. Tinggal biru saja. Dia masih wujud dua kutub. Yeah. Di hujung sini utara, di hujung sini selatan. Okay, itu sifat yang pertama. Okey, Cikgu. Okey, sifat yang kedua, kalau saya ambil paku sini, saya letak di sini, dia akan melekat. Yalah. Jadi saya daripada segi perhatian ni, saya nak minta kepada Kristina untuk terangkan apa yang berlaku di sini. Sekadar perhatian. Magnet bersifat menarik logam. Bagus. Magnet bersifat menarik logam. Kalau saya letak plastik, dia tak akan menarik. Ya. Okey. Oh, ayolah cikgu, sebab dia memang magnet lah kan, cikgu? Itu sifat yang kedua. Okey. Sifat yang ketiga, okey, kalau saya ada kutub utara atau kutub selatan, saya janji saya lekatkan kutub selatan, dia tak... Oh. Kalau utara dengan utara, dia akan... Maknanya kalau kutub yang yang berlainan tu, dia akan menarik antara satu sama lain, Ego. Kita cuba dengar penjelasan daripada Dewi. Okey, Dewi. Ya, Dewi. Okey, jika kutub yang berlainan didekatkan, kutub itu akan menarik. Apabila kutub yang sama didekatkan, dia akan menolak antara satu sama lain. Jelas, Sean. Jelas, Ego. Sama jawapan dengan Sean tadi. Okey, dan yang terakhir, di sebelah sini kawasan ini berayun sikit. Yeah. Jadi saya terus nak tanya pendapat kepada Iman. Yeah. Apa yang sifat yang terakhir yang Iman boleh nyatakan di sini?
Iman. Hai Iman. Oh, maknanya saya rasa Iman okay. Sedang mengalami masalah teknikal sikit. Kita terus kepada slide yang pertama. Ya. Di sini ke? Okey. Okey, sifat-sifat magnet. Ya. Itu yang pertama ialah dia berkutub utara dan kutub selatan. Ya. Menarik bahan magnet atau logam. Ya. Menunjuk menolak bagi kutub yang bersama yang menarik bagi kutub yang berlainan. Ya. Dan terakhir sekali magnet ini sentiasa menuju ke arah utara. Oh ya ke? Tergantung menuju ke arah utara. Nanti kita tengok aplikasi yang kita akan buat hari ini. Okey. Okey. Sekarang kita dah selesai tentang sifat-sifat magnet, ada 4 tadi. Yeah. Sekarang kita pergi kepada medan magnet. Oh. Okey. Apa tu medan magnet itu? Cuba kita tengok tadi kita gelapkan bilik ini. Ya. Yeah. Okey. Gelap gelita. Kemudian saya bawa lampu lilin. Nyalakan lampu lilin itu. Yeah. Kita ada kawasan yang diterangi oleh lampu lilin. Ya yeah, betul. Jadi kawasan cerah tu kita panggil sebagai medan cerah. Okey. Jadi kalau makin terang lampu tersebut, makin luaslah medan cerah dia. Ya betul. Makin malap lampu itu, makin sempitlah medan cerah dia. Ya, begitu juga magnet. Medan itu adalah kawasan. Jadi kawasan bermagnet itu kawasan yang mempunyai daya magnet di sekeliling magnet tersebut. Jadi kita nak tengok sejauh mana ataupun bentuk apakah magnet-magnet yang terhasil di sekeliling magnet tersebut. Ya. Itu yang kita akan fokus pada pagi ini. Okey cikgu. Alright. Ya. Jadi untuk mengkaji perkara-perkara ini, kita akan lihat kepada dua jenis magnet tadi. Okay. Iaitu magnet daripada magnet kekal dan magnet yang kita hasilkan daripada arus elektrik. Alright. Okey cikgu. Sekarang kita tengok magnet kekal. Ini adalah magnet utara selatan. Saya letak di sini. Kita nak kaji bentuk corak dia. Okey. Corak magnet-magnetnya. Jadi saya taburkan dalam ni, saya isi dengan serbuk besi. Serbuk besi? Ya. Okey. Yang ditumbuk-tumbuk, dikisar-kisar menjadi serbuk besi. Ya. Yeah. Saya taburkan di atas. Di atas magnet ni? Di atas magnet, saya lapikkan dengan kertas. Okey. Eh, cikgu. Macam magic, cikgu. Ya. Oh, wow. Okey. Kita nampak ada corak bunga-bunga. Ya. Yeah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kat sini adalah corak yang kita terhasil. Okey, sini. Okey. Ya, cikgu. Dia bentuk sama lah sini kan? Okey, kalau saya gerak pun dia akan ikut gerak corak dia. Oh. Jadi di sekeliling inilah, sekeliling lengkung-lengkung inilah kita namakan sebagai medan, magnet. Makin kuat magnet itu, makin banyaklah lingkaran yang terhasil. Ya. Kalau saya pindah magnet ni ke bentuk lain, dia bentuk tadam. Kan nampak dia bentuk macam segi empat kan, cikgu? Okey, saya pindah ke sini. Okey. Terus dia berubah ke bentuk tadam. Oh. Okey. Ini adalah medan magnet terhasil daripada magnet kekal. Ya. Okey. Jadi untuk kita pagi ini, kita nak tengok yang lebih penting adalah penghasilan magnet daripada arus elektrik. Okey, cikgu. Okey, untuk aktiviti ini, kita mempertimbangkan tiga jenis bentuk arus elektrik. Ya. Yang pertama, kita tengok arus yang mengalir pada satu wayar. Okey. Maksudnya arus mengalir dari bawah, naik ke atas, turun balik, keluar ke bateri. Okey. Satu arus saja, satu wire. Okey. Yang kedua, kita pertimbangkan gelung. Okey. Kalau kita bagi arus elektrik, naik, turun balik dan keluar ke bateri, kita ada gelung. Ini kita tengok corak dia apa yang berlaku pada medan magnet dia. Okey, cikgu. Maksudnya kalau kita aruskan arus elektrik, kawasan ni akan jadi magnet. Termagnet. Okey, bila kita cabut sumber bekalan kuasa, dia akan dimagnetize. Yang ni yang cikgu magnet. Sebutkan tadilah jenis-jenis magnet kan, cikgu? Ya, cuma kita hari ni nak tengok bentuk medan magnet tu. Okay. Bagi single wire, gelung dan terakhir kita guna solenoid. Ini kita panggil solenoid. Banyak gelung. Yeah. Gelung ini gabung-gabungkan kita panggil sebagai solenoid. Jadi kita aruskan arus elektrik ke sini. Yeah. Arus elektrik akan mengalir, berpusing melalui wire ni, keluar ke sini ke bateri ataupun sumber kuasa elektrik. Dan kita akan tengok apakah hasil magnet-magnet yang terbentuk di sini. Oh. Okey, jadi untuk aktiviti ini saya akan gunakan kit yang dah sediakan untuk di sini. Kita boleh buat sendiri di rumah menggunakan wire dan sebagainya. Yeah. Tapi untuk hari ini kita cuba buat menggunakan kit yang kita ada. Okey. Untuk aktiviti yang pertama, okey, saya nak pelajar-pelajar saya sediakan kertas, pensel untuk melukis bentuk-bentuk yang mungkin terhasil akibat daripada penghasilan magnet daripada arus elektrik. Jadi kita akan ada tiga bentuk. Ya. Saya ulang balik, single wire. Okey. Gelung, solenoid. Okey. Okey.
Untuk eksperimen ni ataupun pembahagian kali ini, saya gunakan sumber kuasa. Yeah. Kita boleh guna bateri tapi saya guna sumber kuasa sebab kita boleh kawal arus sebagainya. Yeah. Saya gunakan 4 volt. Okey. Arus terus. Arus terus. Arus. Sebab okay. Sumber kuasa ni kita boleh pilih arus pulang balik atau arus terus. Yeah. Okey. Kemudian saya sambungkan kepada rheostat ataupun perintang boleh laras untuk melaras nilai voltan, bukan voltan, arus. Ni arus. Okey. Okay. Arus. Kemudian saya sambungkan kepada okey, sini kepada kit mekit. Mungkin saya boleh alihkan yang lagi satu ego yang solenoid tu. Okay. Okey, supaya yang menonton di rumah tu pun boleh nampak kan. Okey, okay. Ni terus ke power supply balik. Okey. Duduk sini lah. Alright. Jangan bagi sentuhan. Okey, daripada power supply 4 volt positif ke rheostat. Ya. Yeah. Ke emitter dan terus kepada apa kita punya pengesan kita. Sekarang kita on tengok. Yang ni belum disambungkan lagi ke? Sorry. Tertinggal pula ego. Patutlah jadi. Okey, kepada mereka yang menonton di rumah tu, anda boleh sediakan sehelai kertas dan juga pen untuk kita tengok medan-medan yang akan terhasil nanti. Okey. Ketuk-ketuk sikit bagi dia bergerak. So dalam, maknanya di dalam tu adalah serbo besi yang kita gunakan tadi lah ego. Ya. Yeah. Dalam ni dia ada cair, ada minyak. Nampak Sean? Dia ada bentuk lingkaran-lingkaran dah. Dia macam mengelilingi ataupun mendekati. Okey. Apa tu wayar tersebut ya tu? Maksudnya bila kita aruskan arus elektrik, arus masuk dari bawah ke atas, maka wayar ni dapat tindak sebagai magnet dan mampu menarik sebut-sebut besi ni ke arahnya dalam bentuk lingkaran. Okay. Nampak ibu. Walaupun dia bergerak dengan agak lambat sikit tapi memang nampaklah dia yang sebut ini besi ni ditarik oleh wayar tersebut. Dia bentuk lingkaran-lingkaran sini. Okey, pelajar nampak? Saya minta murid-murid saya untuk lukis apa yang mereka lihat. Saya rasa nampak. Walaupun tak jelas tapi memang dia agak sukar untuk kita dapat hasil yang lebih jelas. Okey, saya tengok Christina. Boleh kamu gambarkan apa yang kamu nampak? Hai Christina, dengar tak? Christina, tunjuk apa yang kamu dapat nampak. Apa yang kamu dapat lukis. Okey, nampak macam... Saya tunjuk, saya buka kertas ni dia nampak teranglah sikit kan? Okey, dia Christina lukis dia bentuk bulat-bulat. Ya, bentuk bulat-bulat. Kemudian kita nak tengok dia punya... hasil ke manakah magnet tu berhasil. Jadi kalau kita tengok dekat sini ada bentuk bulat-bulat. Single wire bentuk bulat-bulat. Ya. Yeah. Okey. Kita ambil kompas. Okey. Bila kita dah alihkan arus elektrik dari bawah naik atas, kemudian terhasil magnet, dia ada kutub dia. Dia ada arah dia. Ya. Yeah. Jadi kita tengok dia segi menggunakan kompas yang kecil ni. Okey. Kompas besar dia tak boleh kesan sangat. Okay, nampak sini. Okey, dia arah ke atas. Ya. Yeah. Kalau saya ke sana. Cikgu, mungkin boleh gunakan kertas untuk alaskan di bahagian belakang itu supaya boleh nampak dengan lagi jelas. Okey, saya... Boleh itu? Saya pegang sini, ya. Nampak? Okey. Okey, kita tengok sama ada mereka yang ada di rumah. Macam tu. Okey. Dia hala ke atas. Ya, yeah, cikgu. Kalau saya letak di bawah, dia hala ke kanan. Kalau saya letak di atas, dia menghala ke kiri. Kalau saya letak di bawah di sebelah sini. Ya. Tak nampak ke saya pegang saya. Okey, nampak? Kalau saya letak di sini dia menghala ke bawah. Okey. Maknanya dia macam ada kutub eh tu. Dia berkutub sebab dia ada medan-medan tu ada arah. Maksud saya lukis dekat sini. Ya. Di ke sana. Ke sini. Dan ke bawah. Dia ikut macam ikut arah jam lawan jam.
punya arus mengalir ke sini. Dia menggunakan hukum tangan kanan. Kita pegang tangan kanan. Arus ke sini, masuk dalam ni. Dia masuk ke dalam. Atas ke bawah. Oh, banyak yang ni lah. Ha, dia ini akan menunjukkan medannya ke sini. Ah. Satu kesatukan wayar ni, dia ke atas, medannya terbalik pula. Ini hukum tangan kanan. Hukum tangan kanan untuk mengkaji, untuk mengetahui arah medan magnet. Okey, berputar dan arah ni adalah arah arah ikut jam bergantung kepada jenis kemasukan arus. Sama ada dari atas ataupun ke bawah. Jadi kita dapat tengok ni kompas ni sentiasa ke utara. Okey, sentiasa ke utara. Tapi bila kita dekat dengan arus elektrik yang terhasil yang mengalir, dia akan berubah arah utara yang sedia ada kepada arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektrik. Sebab yang cikgu sebutkan tadi, bila letak ke atas tu dia macam ke kanan, letak ke bawah tu dia ke bawah, maknanya dia mengikut arus medan magnet. Medan magnet lah itu. Yang terhasil daripada arus elektrik. Sama dengan ini juga. Kalau ini, kalau kita ni sensor ke utara, sensor ke utara ni, bila kita letak di sini, dia dah ikut utara dah. Dia ikut utara medan magnet ni. Dia terpengaruh dengan yang dekat dengan dia. Sama dengan ini. Ini adalah corak bagi medan magnet yang terhasil daripada wayar satu arah. Satu arah. Okey, medan magnet. Ini ni apa arus yang berlainan lah. Ya, apabila dia menaik dari bawah ke atas saya mengikut hukum tangan kanan. Ini kalau bawah ke atas. Bawah ke atas. Dia lawan arah jam. Okey, sekarang kita tengok magnet gelung. Magnet gelung ini, yang satu ni. Ini wayar gelung. Kita dah selesai untuk single wire, satu wire. Kita dapati lingkaran ini adalah berlingkar-lingkar, membulat. Tapi, sekarang kita tengok jenis dua gelung. Kalau dua gelung, apa yang terhasil? Macam mana bentuk medan magnet yang terhasil? Pakai sikit. Kita boleh buat sekolah-sekolah ada set ni. Ada. Dia bergerak juga ego tapi agak perlahan ya ego. Kerana dia agak teknikal sikit sebenarnya. Takut ada yang tertabut ke apa ke. Sebab arusnya tak ada bacaan ni. Cikgu, yang ni biasanya uji kaji yang dijalankan di makmal lah, Cikgu? Di makmal. Kita boleh buat sini di rumah menggunakan bateri je. Boleh, ya. Tapi bateri tu macam cikgu gunakan ni adalah 4 watt. Kalau kita nak dapatkan 4 watt pun, kalau kita ada bateri jenis ataupun AA kan? AA tu satu adalah 1.5. Kalau kita letak 3, 4.5 pun boleh, ya, Cikgu? Boleh, boleh. Boleh lah. Tapi kat sini kita tak boleh baca nilai bacaan arus dia. Yelah, betul. Agak sikit lah itu. Dan biasanya cikgu untuk yang serbo, nampak ni. Yang serbo apa ni? Serbo besi. Besi ni boleh didapati di mana? Boleh beli mana-mana cikgu? Saya ambil di makmal sekolah ni. Di makmal sekolah. Okeylah. Ini khas kepada mereka yang menonton TV tu, memang untuk anda semualah. Untuk melihat bagaimana medan magnet tu dihasilkan seperti yang disebutkan tadi, sementara cikgu masih menyelaras apa ni bahan-bahan ataupun untuk eksperimen kita tu, di sini saya nak ulang baliklah dengan menggunakan apa ni hukum tangan kanan cikgu. Contohnya kalau arus tu bergerak dari bawah ke atas, medan magnet akan bergerak secara lawan arah jam macam ni. Anda yang menonton di rumah pun bolehlah buat sekali kan, ini tangan kanan anda. Dan ini boleh anda boleh uji sendirilah. Kalau macam ni ke dari bawah ke atas, dia adalah lawan arah jam. Daripada atas ke bawah, dia adalah arah jam seperti yang ditunjukkan oleh cikgu tadi. Dan sementara kita tengah nak buat setup ya untuk eksperimen kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Direct TV KPM. Tahukah anda,
Magnet akan sentiasa mempunyai dua kutub walaupun ia dipotong atau dipecahkan. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Ahmad untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Sains STEM. Jom Cikgu kita teruskan dengan penerbangan kita. Okay, untuk wayar gelung tadi, kita tengok kat sini hasilnya. Bila kita adakan arus, dia akan membentuk satu lingkaran di tengah-tengah. Saya harap pelajar di rumah nampak dia punya gelung itu. Dia macam dalam lingkaran. Kalau ikut satu single wire, ada bulatan. Kita ada dua wire, bulatan di sini dan bulatan di sini. Okey, kalau kita tengok rajah yang saya dah lukis. Okey, tengok di sini apa yang berlaku bila ada dua wire di sini. Dia akan membentuk satu medan, dua medan magnet. Magnet di sebelah kiri, lingkungan pertama dan lingkungan kedua. Okay, yang ini juga menggunakan hukum tangan kanan tadi, Ya, naik atas. Pusing ikut lawan jam. Turun bawah. Pusing ikut arah jam. Okey, ini adalah hasil medan magnet daripada wayar gelung. Ya, Cikgu. Dan yang terakhir, kita nak lihat kepada bentuk solenoid. Apabila wayar itu digulung-gulung dalam sistem. Dalam ini kita tengok apa yang berlaku. Apakah bentuk magnet-magnet yang berlaku? Okey. Kita sambungkan balik. Sambungkan wayar untuk kit yang ketiga. Okey. Yang cikgu laraskan tadi adalah perintang boleh laras, cikgu? Ya, perintang boleh laras. Okey. Kalau tak ada... Dah nampak, cikgu? Yang bahagian atas tu. Sekejap. Lagi kita guna direct arus. Kita teruslah. Kita ketuk sikit sebab dia... Dia tidur. Awal lagi kan, cikgu? Dah nampak dia macam gerak ke gelung tersebut. Sebenarnya tak jelas. Sebenarnya lebih jelas lagi lah dia punya apa hasil dia. Tapi dia tak nampak lebih jelas. Mungkin sebab... Nampak tak ni? Dah nampak dah, Cikgu. Dia lebih penumpuan di bahagian bawah, tengah dengan ke atas. Penumpuan serbuk besi tu pada... dekat dengan permukaan wire, pusat wire ni. Okey, di situ dia lebih tumpu kepada penumpuan sebab situlah kawasan yang bermagnet. Nampak yang atas sana. Lagi sikit boleh, Cikgu? Sikit lagi. Ke arah kamera, Cikgu. Nampak tu. Nampak yang gelung-gelung yang ada kat atas sana. Okey. Ataupun kalau saya tengok dari segi visualnya. Okey, kalau kita tengok sini, kita gunakan sini solenoid. Dan bila kita aruskan alikan arus elektrik, sekitar solenoid itu akan menghasilkan magnet-magnet. Ini bentuk yang sepatutnya terhasil. Dia akan bentuk penumpuan yang lebih di bahagian tengah, menunjukkan bahawa magnet-magnet yang tinggi di situ. Dan inilah bentuk lukisan yang terhasil. Jadi saya nak minta pelajar saya untuk tunjuk hasil bagi lukisan untuk solenoid. Kalau dia dah nampak macam inilah. Kita nak tanya siapa, Cikgu? Kita tanya dekat Dewi lah. Hai Dewi. Mungkin boleh tunjukkan kepada kita semua lukisan untuk medan magnet yang terhasil daripada solenoid. Ada tak? Hai Dewi, dengar tak? Tengah lukis tu. Tadi mungkin dia ternampak penerangan cikgu. Teruja sangat terlupa nak lukis. Kalau Christina? Dah ada. Dekatkan sikit gelung kamera. Kita Christina, Christina. Cikgu, kita nampak Christina punya. Itu dia kan? Itu magnet yang terhasil daripada arus dalam gelung. Ada dalam solenoid. Ada dalam solenoid. Bentuk dia lingkar-lingkar macam sini. Itu adalah tiga medan magnet yang terhasil daripada arus elektrik. Pertama, kita menggunakan wayar yang single. Yang kedua, kita menggunakan gelung. Yang ketiga, kita menggunakan solenoid. Jadi, apa kepentingan penggunaan medan magnet ini? Jadi, banyak kepentingan yang kita boleh jalankan ataupun manfaatkan daripada teknologi magnet ini. Seperti yang saya buat
di awal tadi saya menggunakan yang magic tadi tu. Ya, magic tadi. Saya buat vacuum tadi. Sebenarnya bukan vacuum. Oh, bukan ke cikgu? Di hujungnya kita letak magnet yang mampu untuk menarik serbuk besi yang jatuh ke bawah. Oh, ingatkan teknologi apa ni? Oh, magnet je. Cuma kita boleh belajar tadi, kita dapat menghasilkan magnet menggunakan arus elektrik. Ya. Yeah. Jadi macam mana kita nak buat yang boleh dibuat di rumah? Okey. Okey. Saya ada kita nak buat magnet nak buat magnet lah. Okey. Okey, saya ada satu kat paku. Kita nak buat magnet. Buat magnet. Oh, buat nak magnet. Hasilkan magnet. Ya. Hasilkan magnet. Kita ada paku, kita ada gelung copper, kuprum yang kita lilitkan. Saya buat lilitan yang paku ini yang 100 lilitan. 100. Saya pusing-pusing satu lilitan. Kemudian di ujungnya saya gosok dengan kertas pasir untuk hilangkan dia punya penebat. Okey. Kemudian saya ambil bateri. Sebelum tu saya ambil pin kertas. Okey. Saya tolong page. Alihkan yang ni, Ego. Okey, berikan. Okey. Okey, ni semua kita tak guna, Ego. Okey, kita letak ni. Okey, saya ambil yang 100 gelung tadi. Okey. Saya lekatkan dengan bateri. Okey. Okey, tengok. Dapat tak dia menarik? Wuih! Wah! Okey. 100 gelung dia dapat menarik. Maksudnya kita dapat menghasilkan magnet yang secara sendiri. Kita buat rumah ya, kita ada beli bateri, kita beli wire. Wire ni kita ambil wire lama yang rumah kita, kita toreh, kita buang penebat dia. Kita ambil wire tu, kita gelung-gelung-gelung dengan paku. Kita dapat hasilkan magnet kita sendiri. Wow. Dan bila kita lepaskan, putuskan bekalan kuasa, dia jatuh. Dia dimagnetaskan. Jadi kesan tak ada. Boleh tunjukkan lagi sekali, Go? Kita guna gelung yang lain pula. Okey, oh gelung yang lain? Kita guna gelung yang sikit. Okey, oh tadi banyak? Tadi banyak. Kalau sikit ni dia dapat lekat tak? Okey. Okey. Sama juga. Saya minta pelajar-pelajar saya kat sekolah, kat rumah pun boleh buat benda yang sama. Okey, nanti saya nak tanya Ayuni lah untuk kamu buat apa yang kita buat di sini. Okey. Kita guna untuk gelung yang 25 gelung je. 25 saja. Okey, okay. Kita sambungkan dengan bateri. Okey. Okey, pastikan dia kena. Tak kira lah mana ni nak depan mana, kena ni asalkan disambungkanlah. Tak kisah. Okey. Bilangannya makin sedikit. Ya. Yeah. Sebabkan perbezaan nilai gelung. Jadi kat sini kita boleh bincang secara tak langsung faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kekuatan magnet bergantung kepada bilangan gelung. Gelung. Okey. Okey. Jelas itu. Jelas itu. Okey. Sekarang saya nak tengok hasil kerja apa yang Christina buat. Okey. Christina, boleh tunjuk kamu apa yang kamu dah buat? Hai Christina. Okey. Apa tu? Okey. Christina dah tarik jarum peniti. Boleh ke tengah sikit ke? Ke tengah sikit. Lagi-lagi sikit lagi. Nampak tu. Mungkin ke belakang sikit, saya nampak macam duri je. Itu apa, Ego? Jarum. Oh, jarum. Dia guna jarum. Yang ditarik menggunakan magnet tadi. Okey, Christina, kamu guna berapa gelung? Christina, kamu tadi guna berapa gelung? 100. 100 gelung. Okey. 100. Okay. Ayuni, tengok hasil kerja kamu. Okey. Ayuni. Okay. Kita tengah sambungkan kepada bateri. Weh, cikgu. Yang ni lagi banyak, cikgu. Ayuni, berapa gelung kamu buat tu? 50. 50? 50. Bergelung, macam melanggar hukum fizik tu. Okey, Ayuni ada 50. 50. 50. Christina 100. Christina 100. Christina, boleh tunjukkan lagi sekali mungkin tak? Mungkin apa jarum yang digunakan tu tak sama saiz. Oh, ya mungkin juga kan. Maknanya untuk eksperimen macam ni. Bila saiz berbeza, berat yang berbeza, jadi mungkin dia kekuatan tu lebih mudah untuk yang ringan lah. Betul lah. Untuk memastikan eksperimen kita berjalan dengan lancar tu, kita kena ada yang yang dimalakan, yang dimanipulasikan oleh itu sekali. Untuk yang ni sepatutnya jenis besi, saiz besi dan ketebalan besi tu kena ditetapkan lah, Ego. Okey. Cuma yang poin yang kita dah dapat tadi bahawa nilai gelung mempengaruhi nilai kekuatan magnet. Macam cikgu punya tadilah. Faktor kedua kita nak tengok nilai arus. Nilai arus. Saya cuba kali ni. Kalau berjaya, alhamdulillah. Sebab dia bermain dengan supply, okey. 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 Saya tetapkan 6 volt. Okey. Okey, kemudian saya
aliskan arus elektrik dalam dua bahagian ni. Oh. 6 volt dah, Igo? 6 volt. Okey. Dia tinggi sangat. Turunkan sikit. Okey. Sorry. Sebelum ni bateri ni berapa volt, Igo? 1.5. Yang ini? Ya. 1.5? Ha. Oh, okey. Okey. Okey, tadi ni 1.5. Kita tambungkan kepada okey, dan kepada mereka yang menonton sekarang ya, yang ini adalah sebenarnya eksperimen ini adalah untuk mendengar rendah. Dan kepada adik-adik yang tengah menonton sekarang ya, kalau anda juga nak jalankan eksperimen ini, walaupun kita ada gunakan paku ini semua adalah bahan-bahan tajam, pastikan anda mendapat bantuan daripada ibu bapa ataupun rakan-rakan anda ataupun kakak dengan abang yang lebih tua daripada anda untuk membantu anda ya. Okey, dia tak dapat bacaan daripada emitter, maksudnya tiada arus mengalir. Yeah. Maksudnya saya kena tengok dari segi apakah wiring apa sambungan sini. Ya. Yeah. Cuma kita nak maklum bahawa bila kita tingkatkan arus, kekuatan magnet ini akan bertambah. Saya ubah sini, rheostat ni berfungsi untuk mengubah nilai arus. Yeah. Tapi kita tak dapat bacaan dia. Saya tak mungkin ada masalah sambungan kat sini. Yeah. Jadi kalau kita dapat ubah nilai arus, makin tinggi nilai arus makin banyak tadikan pada klip kertas, makin kurang nilai arus, makin kurang daripada punya hasil daripada klip kertas ni. Oh, maknanya dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan magnet tu, Ego? Ya, kita ada dua faktor. Ya, yang pertama tu adalah gelung magnet. Ya, gelung magnet pula. Bilangan gelung wire. Macam tadi, kalau kita ulang balik lah. Yang pertama yang cikgu gunakan, yang ini, Ego, saya ambil. Okay. Yang ini ada 100 gelung. Satu gelung tu tadi kita dah buat eksperimen, dia menarik lagi banyak kertas klip kertas. Ya, kertas. Ha? Kalau kita bandingkan dengan yang ini, saya pegang itu. Ya, saya. Okey, ini baru ada 25 gelung. So, maknanya yang ini semakin tinggi ataupun semakin banyak bilangan gelung yang ada pada paku ini, semakin tinggi nilai magnet dia. Kekuatan magnet dia. Okay. Dan apabila kita contoh kita malarkan pula untuk yang ni 25 lilitan, tapi kita naikkan arus dia. Kalau arus dia semakin tinggi, nilai arus semakin kuat. Kuat nilai daya magnet dia. Kekuatan magnet. Okey. Maknanya kepada adik-adik yang ada di rumah pun bolehlah menjalankan eksperimen ini, sebab barangan yang digunakan tu memang boleh didapati di rumah, tapi pastikan mendapat pengawasan dan juga bantuan daripada ibu bapa anda ya, kepada adik-adik kita semua. Dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, bumi bersifat seperti magnet yang besar kerana mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ahmad. Ya, yes, jom Cikgu, kita teruskan lagi. Okey, kita ada beberapa aktiviti lagi untuk menunjukkan fungsi ataupun penggunaan medan magnet dalam kehidupan seharian. Okey, bayangkan kita sesat di hutan, kemudian kita nak balik ke rumah tak tahu. Ya. Yeah. Jadi kita perlukan kompas. Okey. Tapi tak ada kompas. Jadi kita boleh reka kompas sendiri. Boleh ke? Dengan kita gunakan bahan yang mudah, iaitu jarum. Jarum. Oh. Kemudian kita ada pelampung. Di sini saya guna polistrin. Ya. Yeah. Dengan polistrin. Kemudian saya gunakan air dan bekas air. Okey. Langkah pertama, kita gosokkan sini. Gosokkan dengan untuk dia supaya dia boleh tunjukkan kat kamera itu. Gosokkan dengan apa itu? Saya gosokkan magnet. Tapi kalau kita gosokkan dengan magnet. Kalau saya gosokkan dengan bahan-bahan elektrik yang lain pun tak apa, dengan plastik pun boleh juga. Boleh ya. Okey, jadi saya dah gosok. Saya cucuk dekat polistrin ini, pelampung ni. Saya lepaskan di dalam tekungan air. Okey. Cikgu, dia berpusing, cikgu. Dia berpusing mencari arah ke utara. Boleh. Tapi tak nampak kan ini? Saya harap pelajar saya boleh bantu untuk untuk tunjuk kita. Dewi boleh bantu saya untuk tunjuk apakah hasil daripada pembinaan kompas mudah ini. Ah. Kalau cuba gerak-gerak sikit, Dewi.
gerak-gerakkan sikit tu. Okey, lepaskan. Okey, tengok. Pelampung itu sentiasa menunjukkan ke arah utara. Walaupun kita dah gerak-gerakkan dia, dia konsisten dengan arah yang sama. Nampak tu, Igo. Itu adalah salah satu penggunaan aplikasi magnet dalam kehidupan seharian. Jadi kita boleh buat sendiri. Sebab magnet ni sentiasa bergerak ke arah utara. Sebab saya seperti Travia tadi cakap, bumi ni adalah sifat seperti magnet besar. Dia ada magnet-magnet dan sentiasa bergerak ke arah utara. Jadi jarum ni akan sentiasa bergerak ke arah utara lah. Okey, itu aplikasi yang ketiga. Dan terakhir saya nak kongsi sini aplikasi yang mudah kita buat, yang pelajar-pelajar boleh buat di rumah sebagai hadiah ataupun cenderamata kepada guru-guru ataupun ibu bapa ataupun sebagainya. Jadi hari ini saya nak buat hadiah kepada Sean. Untuk saya je, Guru. Ya, untuk Sean. Sepena kita punya perkongsian hari ini, saya sediakan satu magnet. Tutup botol. Saya letak botol di sini. Kemudian saya ambil skirting cardboard. Saya tutupkan di sini. Kemudian saya ambil ini. Ini adalah logo sekolah saya. Kemudian saya masukkan dalam bentuk ini. Maka dah siap saya punya hasil kerja saya. Itu adalah fresh magnet yang saya hadiahkan kepada Sean. Terima kasih, cikgu. Wow, nampak tu. Nampaklah hadiah daripada cikgu untuk hari boleh ini. Boleh tampal di magnet pula. Peti ais. Daripada SMK air putih dalam. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Yang ni lepas ni saya akan balik rumah, letaklah dekat sana, cikgu. Hari-hari saya akan tengok. Ingat cikgu selama-lamanya. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita mengakhiri penerokan kita, mungkin kita boleh dapatkan rumusan daripada sama ada murid kita ataupun daripada cikgu. Kita hari ini kita bincang dua benda yang penting, iaitu pertama sifat-sifat magnet. Jadi saya minta Ayuni untuk repak apa itu sifat-sifat magnet yang kita bincang tadi. Ayuni, untuk buat kesimpulan tentang sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Magnet mempunyai dua kutub, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Dia juga ada boleh menarik. Boleh menarik besi. Kita tanya pada Kristina pula. Kristina boleh bagi satu-satu sifat. Kristina. Selalu menunjukkan ke arah utara atau selatan. Boleh menunjukkan arah utara dan selatan. Kemudian dia bersifat menarik, besi, dan satu sifat yang terakhir ialah kalau dia kutub yang sama, dia akan menolak. Kutub yang berlainan, dia akan menarik. Itu sifat-sifat magnet. Dan yang kedua, kita bincang tentang medan magnet. Iaitu bila ada magnet, di sekitarnya akan wujud medan. Jadi di sini kita buat aktiviti untuk melihat bentuk-bentuk medan yang terhasil menggunakan magnet kekal dan juga magnet tidak kekal. Di mana magnet tidak kekal ni, kita ada tiga bentuk, iaitu wire single wire, wire gelung dan solenoid. Dan juga cikgu, sebenarnya saya nak tanya, apakah aplikasi yang kita ataupun aplikasi magnet dalam kehidupan harian kita? Seperti yang saya nampak di hadapan kita, cikgu, ada banyak bahan di sini. Ini speaker, bisa suara ni. Dalam ni ada magnet. Jadi kita magnet ni, dia kita bincang tadi, dia bergantung kepada nilai arus. Makin tinggi nilai arus, makin tinggi nilai magnetnya. Jadi wire ni disambung daripada radio, contoh daripada radio ataupun daripada amplifier, yang memberi menghasilkan arus yang berbeza mengikut kekuatan cakap. Kalau saya menjerit, arus tu makin tinggi. Bila arus makin tinggi, magnet makin kuat. Bila magnet makin kuat, dia dapat melakukan getaran yang lebih kuat daripada diafram ni. Maka kita akan dapat bunyi yang lebih kuat. Kalau kita cakap perlahan, hasilkan arus yang perlahan, menghasilkan medan magnet yang terhasil ni, magnet yang rendah nilai kekuatannya. Jadi speaker ni akan menghasilkan suara yang rendah. Itu untuk speaker. Kalau kipas, kipas, sepenuh semua jenis kipas dia ada magnet. Semua kipas ada magnet. Tapi magnet ni dia kena ada gabungan dengan arus elektrik. Medan magnet, ada medan magnet. Daripada magnet. Ni magnet, Kemudian kita ada magnet yang magnet yang kita hasilkan daripada arus elektrik. Ni magnet kekal, ni arus elektrik. Bila dua medan ni digabungkan, kita akan panggil sebagai ketepok field.
Okey. Ataupun apa medan ketepak. Ketepak? Ketepak. Okey, ketepak. Ketepak okay. Field. Ya. Yeah. Okey. Dua medan magnet ni bergabung, medan daripada arus elektrik, medan magnet daripada arus medan kekal, dia digabungkan dia akan menghasilkan daya. Okey. Susunan medan magnet yang kita gabung ni dia akan menghasilkan daya dari daya putaran. Okey, faham. Gabungan dua medan magnet. Ya. Magnet daripada arus, magnet kekal kita gabungkan dan akan hasilkan daya. Maknanya magnet putaran yang ada mungkin di posisi tertentu tu ia akan berpusing kan, dan yang itu pula akan memusingkan bilah kipas yang ada dekat dalam tu. Kenapa kipas ni boleh berhenti? Contohnya sekarang saya on. Okey. Kipas. On kipas, pusing. Ya. Pusing tu. Sejuk. Bila saya off, macam mana dia on off on off? Bahkan medan tu ada sedia, sedia. Macam mana on 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 off? Sebab ini kena ada dua gabungan dua medan-medan. Daripada arus dan juga daripada medan-medan kekal. Tapi kalau kita arus alihkan arus elektrik, kita on, baru wujud medan-medan daripada yang kedua tu lah. Arus, ya. Kalau kita off, tinggal satu je medan-medan. Satu medan-medan tak mampu untuk memutarkan kipas. Kalau dua medan-medan mampu memutarkan kipas. Jadi kipas ni dikeluarkan oleh magnet-magnet yang terhasil daripada arus elektrik lah. So kita bagi arus elektrik ni bukan nak pusing kipas, untuk wujudkan magnet-magnet. Oh, okey, dan magnet-magnet tu akan memusingkan kipas tersebutlah. Ya. Okeylah, baiklah cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu cikgu untuk aplikasi, dan mungkin cikgu boleh berikan rumusan yang pendek berkenaan dengan penerangan kita ini. Okay, sebenarnya banyak penggunaan tentang magnet-magnet ni. Kalau saya bersimpulkan, 95% penggunaan elektrik kita dalam kehidupan seharian, sumber tenaga kita hasil daripada aplikasi penggunaan magnet. Wow. Okey. Terima kasih lagi sekali Cikgu Ahmad dan juga kepada rakan-rakan kita yang ada dalam talian dan juga kepada mereka yang menonton di rumah sekarang. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada lagi satu program ataupun satu rancangan bersama dengan Ceroka juga untuk mata pelajaran sains. Tetapi apa yang kita akan Ceroka dan siapakah cikgunya? Kita ada Cikgu Nina yang akan bersama kita. Hai Cikgu Nina. Hai Sean. Ha, let's learn about absorption with me, Teacher Nina. Stay tuned to Ceroka at Didik TV KPM. Jumpa di sana. Bye. Terima kasih semua. KPM.